Sementara itu pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan tanah longsor hingga menimpa 3 rumah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Hujan yang terus mengguyur daerah Dusun Cilantor, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat menyebabkan tanah longsor. Akibatnya 3 rumah warga hancur tertimbun material longsor yang masuk ke dalam rumah. Diketahui ketiga rumah berada di daerah perbukitan yang tanahnya labil. Penghuni rumah sudah mendengar suara dari tanah yang bergeser sejak Selasa malam. Tak berselang lama, longsor turun hingga menghancurkan ketiga rumah. Terus ada suara geretakan tanah, mungkin tanah apalah gitu. Geretakan tanah, gerak-gerak. Nah, terus saya bangun, begitu bangun, langit-langit jebol. Nah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kini para korban terpaksa mengungsi di tenda yang sudah disiapkan di Desa Putra Pinggan. Diimbau kepada warga untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.